Nikmati kopinya, bukan cangkirnya. Proses di bisnis ini memang pahit, teman-teman. Saya tidak katakan mudah, oke? Saya tidak katakan gampang, enggak juga. Teman-teman, tapi bagi kami tidak sesulit yang kita bayangkan juga. Tidak juga enggak mungkin gitu. Ketika kita benar-benar mau berjuang, setuju enggak? Kalau Anda minum kopi, mau minum kopinya atau cangkirnya, teman-teman? Kopinya lah, cangkir mah peduli amat gitu. Setuju enggak? Kalau Anda jalankan Tiansi, targetnya Anda mau bangun aset, Anda mau fokus pada aset, jangan lihat prosesnya. Jangan lihat pahitnya, proses itu biasa, teman-teman. Jika Anda mau sukses di usaha ini, Anda memang harus menciptakan yang namanya keterdesakan. Orang yang makin mepet, suksesnya makin cepat. Mungkin hari ini Anda merasa hidup tidak bersahabat dengan Anda. Mungkin Anda merasa hidup Anda di titik yang terendah. Hidup bukan berbicara kondisi Anda. Saya tahu Anda merasakan banyak hal yang kurang begitu baik. Tetapi kata orang sukses, sukses mesti punya visi. Bagaimana tuh hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan? Ada juga yang mengatakan bahwa sukses tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Jika mau sukses, saya mesti mengikut orang sukses. Di awal kita jalankan Tiansi, rasanya semuanya tuh hitam putih, bro. Penghasilan gak jelas, reward belum jelas, kehidupan serba gak jelas. Tapi tenang, itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Itu tidak akan terlalu lama kalau Anda percaya dengan apa yang Anda mimpikan. Itu tidak akan terlalu lama kalau Anda pegang kuat-kuat apa yang Anda mimpikan. Itu tidak akan terlalu lama kalau Anda tidak pernah menyerah. Tidak ada kata sukses buat orang malas. Jika berhadapan dengan masalah, atasi masalahnya. Jika berhadapan dengan tantangan, kesulitan, hadapi. Dan suatu hari gambarnya akan jadi indah pada waktunya.